Lucinta Luna terus memberi update mengenai kondisi pasca operasi plastik di Korea. Belakangan diketahui bahwa perban di kepalanya sudah dibuka. Tepatnya pada tanggal 23 Maret tahun 2022 lalu, Lucinta Luna memamerkan perban di kepala. Ia juga mengucapkan selamat tinggal pada Lucinta Luna. Setelah kepala diperban penuh, ternyata tak membatasi Lucinta Luna untuk bertingkah semaunya. Lucinta Luna juga terlihat menari-nari di kamar dan juga di depan publik. Terakhir, wajah Lucinta Luna mulai ditunjukkan. Ia merekam diri tanpa perban di kepala. Sayangnya, kali ini Lucinta Luna masih menggunakan filter. Sehingga belum terlihat benar wajah Lucinta Luna setelah operasi plastik di Korea Selatan. Ia juga mengaku tak sabar untuk mempublis wajah barunya.